Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Raksa Nusantara dimanapun berada, berjumpa lagi di kandang yang sama, kandang yang beberapa hari lalu kita survei ya. Tentu saja sahabat ternak pasti ingat kandang ini dan siapa penghuninya. Jadi kita lihat sapinya. Nah, mesin kriwul jumbo yang langsung saya kasih nama Simba saja. Siang hari ini kita jemput, kita bawa pulang ke kandang BSF. Ada dua ekor, yang satu maksudnya potong ya. Lemoknya sisa masih ya. Ben kuat kepet kemarin baca nganone. Ini di kandang Mas Adi. Dua sapi ini dipelihara selama 18 bulan atau 1,5 tahun. Waktu itu bakalannya masuk harga 14 ya mas? 14 dan 15? 16 mas? 15, larang sing nikong nggih. Mahal yang simental. Tapi jadinya istimewa yang limosin. Menu comboran sudah saya bahas di awal survei, yaitu konsentrat, polar, dan juga ampas tahu. Ada juga ampas ketela. Kenoe cili eh mesti nih bang. Iki baru tahu genti mas kat pedet. Ini yang mengkhawatirkan keluhnya sahabat. Kita ganti di rumah saja semoga nanti tidak putus ya di jalan. Gila. Konten kalah jenengan, nambah-nambahi. Dulu terus kita lihat sapinya dikasih makan hijauan. Kita lihat tali kalungnya sudah tipis ya, sebenarnya sudah terlalu kecil. Untuk tali kelungnya juga langsung kita ganti nanti karena ini ukurannya terlalu kecil, ini cuma 7 mili. Kita ganti yang ukuran 9 atau 10 mili nanti. Gak wedi wong blas mbak niku. Gak ada wedi ini. Lanjut, langsung turun. Kita biarkan dulu si Simba makan isiannya dulu. Ini beribet masa ya mas ya. Baru takutnya nanti terjadi hal yang tidak diinginkan di atas mobil karena agak tipis ya kalau ya. Soya. Dari 3 bulan Pak, mesti soya.
Kalau jenengan mas? Terus mampu begitu. Jenengan sing ngarep, Mas. Sing mambu. Blusoknya mas, rotok ngajeng. Maju malih mas, tak? Gih, talinya maju malih, ben langsung mali. Gih, kedua pak, kue kedua, ben digeret mas eh. Galem, maju mencolot ah, yuk. Ah, pinter kok. Pinter. Ya, alhamdulillah si Simba sudah naik dengan selamat. Cuacanya lumayan terik, panas. Kita tempuh perjalanan kurang lebih sekitar 15 kilo ya sahabat. Biro. Tong kilo ngawur kayak kuangger. Karang kali anyar 10 kilo kan balik desa. Nah, ini sekilas kita lihat memang mirip sili induk aji sahabat. Mirip sekali. Baik secara postur dan juga warna. Karena sudah panas, kita langsung balik sahabat, kita pamit. Semoga nanti perjalanannya lancar.